Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Kali ini Dokter Sawit akan memperkenalkan tanaman unggul kelapa pandan wangi. Jadi, kelapa pandan wangi ini merupakan kelapa atau jenis introduksi dari Thailand, pemirsa. Nah, dan di Thailand sana itu namanya Namhom atau kelapa wangi artinya. Dari jenisnya ada dua, memang yang masih asli yang sifatnya genjah dan yang sudah hibrida. Artinya hibrida sudah kelapa pandannya berasal dari yang varietas yang ada itu sudah kawin silangnya. Nah, sudah ada perkawinan silangnya. Tetapi masih mempunyai sifat genetik rasa wangi harum pandan wanginya. Jadi kelapa pandan wangi ini apa kira-kira ciri-cirinya selain memang yang khasnya adalah wangi harum seperti pandan. Oleh karena itu ini yang dimanfaatkan adalah degannya, kelapa mudanya. Jadi sangat segar kalau kita minum airnya, kemudian kita kerok sedikit yang masih muda, kelapanya ini luar biasa. Jadi kita manfaatkan kelapa mudanya karena harumnya tadi segar sekali airnya, apalagi dikala panas-panas sekali. Kemudian ya, ini harus kita ketahui bersama bagaimana ciri-cirinya. Kalau manisnya tadi seberapa? Nah, selain manis dan lembut tadi, kalau diukur kemanisannya adalah kira-kira 7 sampai 9 brix. Nah, ini. Jadi brix-nya itu 7, tingkat kemanisannya 7 sampai 9. Nah, tentunya ditambah lagi tadi aroma khas yang seperti pandan tadi, yang wangi tadi. Kemudian ya, seperti di dalam video ini bisa terlihat warnanya hijau, kemudian besar buahnya sedang, jadi tidak besar banget, hijau juga tidak kecil. Biasanya itu isi airnya itu 250 ml sampai 330 ml per butirnya. Jadi ukuran besarnya kelapa itu sedang. Kemudian ya, jika kita menanam, bagaimana cara menanamnya? Itu selama ini populasi per hektarnya itu 178 batang per hektar. Yaitu kira-kira ukurannya ya 7 kali 7 itu kira-kira ya. Sehingga per hektar didapat 178 batang per hektar. Nah, ini kalau kita menanam, pemirsa, ini pasti ditanya produktivitasnya. Nah, kan begitu. Jadi pengalaman selama ini kalau kita menanam ini, kalau dirawat betul, sinar mataharinya cukup, tanahnya subur, itu kira-kira berbuah 2,5 sampai 3 tahun. Nah, ini karena sifatnya genjah tadi ya, pendek-pendek juga sudah berbuah. Nah, itulah dengan kondisi perawatan maksimal, cahaya matahari bagus, pemupukannya bagus, bahan organiknya bagus, 2,5 sampai 3 tahun sudah berbuah. Kemudian tadi kita cerita produktivitas. Pengalaman selama ini satu pohon itu bisa menghasilkan 160 sampai 220 butir per tahun. Nah, 160 sampai 220 butir per tahun untuk satu batangnya. Nah, kemudian kalau satu hektarnya ya itu tadi dengan populasi sedemikian itu akan kita dapatkan 30.000 sampai 37.000 butir
per hektarnya per tahunnya. Nah, inilah yang bisa dijelaskan dari tanaman kelapa pandan wangi. Jadi itu tadi dari kalau ada yang asli tadi dan yang sudah kira-kira F2-nya tadi, itu di ngeceknya caranya adalah di bibitnya itu daunnya kita gosok-gosok atau kita bakar, nanti keluar juga harum bibitnya tersebut. Nah, di akarnya juga bisa kita tes seperti itu. Itulah kalau cara mencirikan bahwa bibitnya juga kelapa pandan wangi. Nah, jadi itu sifat-sifatnya seperti yang ada di video ini. Buahnya, hijaunya, posisi kelapanya ini adalah umurnya 4 tahun kalau yang ini. Nah, kelapa pandan wanginya. Itu pemirsa yang bisa kita jelaskan untuk kelapa pandan wangi yang sangat segar. Nah, kemudian ini kalau ada pertanyaan, nah bibitnya ini ada yang tua ini di video ini sengaja memang mau kami jadikan untuk bibit selanjutnya. Nah, itulah pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Selamat bertanam kelapa pandan wangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.